rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Allahumma salli 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Yang berhormat Sahibul Fadilah Tuan Guru Datuk Sri Ibrahim, yang berhormat Datuk Ustaz Muhammad Nur bin Hamzah yang dipertua Dut Terengganu, yang berhormat Dr. Muhammad Khalil bin Abdul Hadi Pengerusi Dewa dan Kuasa Penerangan Dakwah dan Pemerkas Syariah, yang berhormat ahli-ahli mesyuarat Kerajaan Negeri Terengganu, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri Terengganu, ahli-ahli parlimen, ahli-ahli luar negara, guru kita semua, Al-Ustaz Al-Fadil Azhar bin Idrus Hafizullah wa Sadaqullah, hadirin hadirat muslimin muslimat, semua yang berhadir malam ini mendapatkan pahala jihad fi sabilillah. Janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah, hatta yarji'a, sampai dia pulang kembali ke rumah. Dan ketika majlis ini berakhir, dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal dikatakan, maka saat semua orang yang berhadir dalam majlis ilmu, majlis zikir, tegak berdiri, apa kata malaikat? Maghfuran lakum, kamu tegak berdiri dalam keadaan semua dosa-dosa kamu diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya kita pulang dari majlis ini dalam keadaan bersih dari segala silap dan salah insyaAllah. Lalu kemudian orang yang datang ke majlis ilmu, maka dimudahkan Allah jalan yang menuju surga sesuai dengan janji Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan, siapa yang melalui suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mendapatkan ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, dimudahkan Allah baginya jalan-jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam hari ini kita akan membahas indahnya hidup bersyariah. Ada setengah manusia yang mengatakan syariat itu tidak lagi sesuai dengan zaman modern. Syariat itu hanya sesuai 1400 tahun yang lampau. Syariat sudah ditinggalkan oleh zaman. Syariat tidak lagi relevan. Syariat tidak lagi bersesuaian. Syariat perlu dibuang jauh-jauh, karena syariat hanya akan menghambat kehidupan kemajuan manusia. Maka semua syariat ditembungkan dengan akal manusia. Kita dibagi akal, maka gunakanlah akal yang sesuai dengan kehidupan. Adapun syariat, maka dia kita buang jauh, sebab syariat ini hanyalah warisan dari orang-orang dulu. Asatirul awalin hanyalah mitologi, hanyalah sesuatu dongeng belaka yang tak sesuai untuk manusia yang hidup di zaman ini. Satu-satu syariat ditinggalkan. Syariat mengajarkan untuk meninggalkan khamar. Innal khamru khamar wal maisir judi wal ansab, menyembelih binatang untuk berhala, wal aslam rijsun najis min amali syaitan, perbuatan syaitan, fajtanibu. Ini kata syariat, ini kata Allah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka manusia modern mengatakan, kita tinggalkan ini, kita boleh guna khamar, boleh minum khamar. Apa yang terjadi ketika manusia melawan syariat? Rupanya mereka minum khamar, dia drive kendaraan,
di tengah jalan dia akan melanggar semua, akhirnya malu-malu, manusia pun membuat peraturan yang baru, dibuat perundangan yang baru, bahwa kalau ada manusia meminum khamar, dia mabuk, dia tidak boleh bawa kereta. Maka apa maknanya? Sebenarnya diam-diam, malu-malu, mereka ingin juga menjalankan syariat. Tapi dia tidak katakan ini syariat, ini adalah perundang-undangan manusia. Allah Subhanahu wa Taala yang menciptakan manusia, maka Allah lah yang lebih tahu mana yang paling baik untuk manusia, mana yang tak baik untuk manusia. Allah mengatakan semua yang sejenis dengan khamar haram, tapi rupanya manusia ingin menawar yang dikatakan haram itu. Maka kata manusia, setengah kalau dia tidak terlampau mabuk, kalau dia tidak sejenis dengan khamar, boleh dipakai untuk menghangatkan badan, untuk membuat pikiran selesa. Akhirnya apa yang terjadi hari ini? Kita tonton dalam YouTube, kita tengok dalam video yang di share di Twitter, yang ada di grup-grup WhatsApp. Maka satu kota di Amerika, Philadelphia namanya, ada makhluk-makhluk yang dikatakan sebagai zombie. Mereka hidup, tapi dia sudah tidak ada lagi ada pikiran. Dulu kita tahu zombie hanya dalam film semata. Hari ini wujud nyata, ditonton oleh jutaan manusia. Mereka manusia, mereka hidup, mereka makan, tapi mereka sudah merosak. Tidak ada lagi ada hati dan pikiran. Siapa yang merosakkan hati dan pikiran mereka? Mereka sendiri. Siapa yang membuat mereka menggunakan khamar, narkotika itu? Yang membuat itu adalah manusia, yang menghalalkannya, yang membolehkannya, yang membiarkan orang lain melakukan itu. Mereka meninggalkan syariat. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Kami sudah ajarkan, sudah bawakan, sudah sampaikan melalui lisan sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesiapa saja yang meninggalkan syariat ini, dia merosak dirinya. Semakin ditinggalkan syariat, semakin nyata di hadapan manusia. Itu baru satu contoh syariat khamar. Syariat tentang perempuan, waqarna fi buyutikunna, hendaklah perempuan itu duduk di rumah. Sebaik-baik tempat bagi perempuan adalah di rumah. Ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul li azwajika, katakan kepada istrimu, wa banatika, anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, katakan perempuan yang beriman, istri-istri perempuan yang beriman, hendaklah mereka, ya ayuhan nabi, wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada istrimu, anak perempuanmu, istri dari lelaki yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan tudung mereka, memanjangkan pakaian mereka, menutup aurat mereka. Tapi rupanya manusia ada zaman melawan syariat ini. Perempuan keluar dari rumah, perempuan tidak lagi menutup rambutnya, membuka badannya. Apa yang terjadi ketika lelaki tidak melihat perempuan, yang dia lihat hanya istrinya saja? Maka yang paling cantik di dunia adalah istrinya. Bila ada kawannya, sahabatnya yang bertanya kepada dia, menurut engkau, siapakah perempuan yang paling cantik? Maka lelaki beriman berkata, yang paling cantik adalah istri saya. Sebab apa? Sebab dia tak melihat perempuan yang lain. Tapi manakala syariat ini dilawan, semua perempuan membuka auratnya, maka lelaki pun merosak akal dan pikirannya. Dia melihat perempuan, akhirnya apa yang terjadi? Rosaklah rumah tangga. Lelaki tidak lagi mengatakan yang paling cantik adalah istrinya, tapi yang paling cantik adalah orang lain di luar rumahnya. Maka yang selama ini dia katakan, baiti jannati, rumahku adalah surgaku, dan bidadariku adalah istriku. Maka berubahlah kata-kata itu. Surga tidak lagi di rumah,
surga tidak lagi ada di dalam bilik, tapi dia sudah berada di tepi jalan, di tempat-tempat yang orang ramai menyaksikannya. Dan yang paling mengerikan dan menakutkan lagi adalah bila perempuan menutup aurat, maka lelaki teringin mencari perempuan sebab dia rindu melihat perempuan. Tapi manakala syariat ini ditinggalkan, maka perempuan membuka auratnya, maka lelaki sudah terbiasa melihat perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia terbiasa melihat perempuan, maaf beribu maaf, kata-kata ini tak layak untuk disampaikan, tapi itulah kenyataan yang ada di akhir zaman. Laki-laki tidak lagi bernafsu kepada perempuan, malahan dia bernafsu pula kepada lelaki. Ini yang disebut dengan LGBT. Laknat Allah turun sebab apa? Sebab manusia sudah terbiasa melihat perempuan, bukan lagi sesuatu yang dirindukan. Ada seorang perempuan dari negeri Yaman. Dia dijemput ke Amerika untuk mendapatkan suatu penghargaan. Sampai di sana, dia mendengar mereka berkata, kami sebagai seorang perempuan yang bebas membuka rambut, membuka aurat, maka semakin terbuka, semakin majulah suatu peradaban manusia. Semakin terbuka, semakin modernlah manusia. Maka mendengar sindiran itu, perempuan Yaman muslimah yang menutup aurat itu tersenyum. Kalaulah semakin terbuka semakin maju, semakin terbuka semakin bertamadun, maka keralah yang paling maju, karena dialah yang paling terbuka di atas dunia. Sesungguhnya standar tamadun adalah pada pikiran manusia. Dulu filosof-filosof dari Greek berkata, ketika aku berpikir, disitulah aku ada. Maka sesungguhnya yang membezakan manusia dengan haiwan adalah pikiran. Gunakanlah pikiran. Inilah syariat. Afala ta'qilun, afala tatafakkarun, afala tatadakkarun. Kenapa tidak gunakan akal? Kenapa tidak gunakan pikiran? Tapi di atas akal ada yang lebih sempurna daripada akal. Akal ada kalanya dia suka. Kalau sudah suka, sebesar gajah pun salah orang, dia tak nampak. Tapi akal ada kalanya benci. Kalau dia sudah benci, sebesar kuman di seberang lautan pun akan nampak. Begitu kata pepatah Melayu. Kalau ada senang di hati, sebesar gajah salah manusia, tak nampak. Tapi kalau sudah benci bersarang di hati dan pikiran, sebesar kuman di seberang lautan akan tampak. Maka yang paling tinggi bukan akal, yang paling tinggi bukan hati, yang paling tinggi adalah syariat. Kalau sudah syariat mengatakan halal, semua kita di Terengganu, semua kita di Semenanjung, semua kita di Nusantara mengatakan halal, maka dia tidak akan berubah menjadi halal. Karena yang paling tinggi bukan akal, yang paling tinggi adalah syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana dia datang? Tanzilal Azizir Rahim, diturunkan oleh Allah yang Maha Aziz, Maha Kuasa, Ar-Rahim, tapi dia juga Maha Kasih dan Sayang. Kalaulah diperturunkan kuasanya, yang minum khamar mati, LGBT mati, yang berzina mati, yang mencuri mati, tapi Allah tidak sertakan Aziz, dia juga Rahim, dia Maha Kasih, dia Maha Sayang. Kenapa yang berbuat haram tidak dimatikan Allah? Inna rahmati sabaqat tabadali, rahmatku, kasih sayangku lebih mendahului azabku. Adakalanya Allah membiarkan manusia karena rahmannya, karena rahimnya, karena kasihnya, karena sayangnya, dia biarkan melata berjalan di atas muka bumi. Manusia yang paling celaka adalah manusia yang meninggalkan syariat Allah. Berjalan di atas muka bumi milik Allah, bernafas dengan udara punya Allah, dengan paru ciptaan Allah, denyut jantung punya Allah, tapi meninggalkan syariat Allah. Kenapa Allah tidak matikan mereka? Padahal kalau Allah berkehendak, cukup dengan satu kata,
innama amruhu idza arada syai'an ay yakul lahu kun fayakun. Mati semuanya. Kenapa Allah biarkan hidup? Karena Allah punya sifat Ar-Rahman. Apa kata ahli tafsir? Bismillahirrahman, dengan nama Allah yang Rahman. Rahman, dia berikan kepada semua. Yang bersyariat dia bagi Rahman, yang tak bersyariat mendapat Rahman. Yang menutup aurat bernafas, yang membuka aurat pun juga bernafas. Yang menerapkan hukum Allah hidup, yang meninggalkan syariat Allah, bahkan yang mengolok-olok pun juga Allah bagi hidup. Tapi ada yang lebih tinggi daripada Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mendapatkan rahim hanya orang yang bersyariat, hanya orang yang bertakwa, hanya orang yang kasih dan sayang, hanya orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pemimpin yang mengajak rakyatnya untuk menegakkan syariat, sesungguhnya dia adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dia akan diminta tanggung jawab. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya pasti, kerana lam dan nun, lam di awal, nun di akhir kata, dia berfungsi sebagai taukid, menekankan mana. Tus'aluna, kamu ditanya. Tapi kalau menekankan mana, sungguh kamu pasti akan ditanya. Latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Di antara nikmat yang ditanya adalah nikmat kekuasaan. Bagi seorang bapak yang akan ditanya istrinya, ahli keluarganya, anak-anaknya saja. Bagi seorang ibu yang akan ditanya tentang dirinya, tentang anaknya. Bagi seorang lelaki yang belum menikah, tiada istri, tiada anak, yang akan ditanya bagaimana matanya, bagaimana dia menjaga telinganya, bagaimana dia melangkahkan kakinya, bagaimana dia mengayunkan tangannya. Tapi menjadi seorang pemimpin, ia akan ditanya tentang semua, bahkan hewan yang melata, yang teraniaya pun akan ditanya. Itulah mengapa Nabi Sulaiman alaihissalam menahan bala tenteranya. Jangan kamu berjalan, wahai tentera. Nabi Sulaiman menahan. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman mendengar ada panglima perang daripada pasukan semut yang memerintahkan pasukannya. Ya ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, wahai semut-semut, masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu di dalam lubang-lubang tanah. Selepas semua semut masuk dalam lubang tanah, barulah Nabi Sulaiman mengizinkan tenteranya untuk berlalu. Kenapa? Karena dia akan ditanya tentang semut yang teraniaya. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, Nabi menahan tangan sahabat. Jangan engkau bakar sarang semut. Kenapa? La yu'adzibu bin-nar illa rabbun-nar. Tidak boleh ada yang menganiaya semut kecuali Tuhan pemilik api. La yu'adzibu bin-nar. Tidak boleh ada yang mengazab, membunuh, menganiaya, memzalimi dengan api illa rabbun-nar, kecuali dia yang memiliki api. Itulah mengapa Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjalan di tengah malam. Dia dengar ada orang yang mengerang kelaparan. Lalu dia datang ke Baitul Mal. Dia memikul di atas pundaknya. Kenapa? Karena dia akan ditanya, dituntut, diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika dia dilantik menjadi khalifah? Al-qawiyyu fikum dha'ifun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang kuat hartanya, kuat tenaganya, dia lemah di depan mataku, karena aku akan mengambil zakat daripadanya. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi. Kalau ada di antara kamu orang yang lemah, yang tiada bertenaga, yang tiada kuasa, maka sesungguhnya dia kuat di hadapanku. Kenapa? Aku akan mengambilkan haknya daripada orang-orang yang ada harta, yang ada kuasa. Begitulah kekuasaan ketika diletakkan di tangan orang beriman, dia akan menolong syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man lam yahkum bima anzalallah, Allah mengancam dengan tiga ancaman. Fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humuz zalimun. Yang paling mengerikan adalah
فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Andai kita pilih zalim, maka sesungguhnya orang zalim. اتَّقُوا الظُّلْمَ, takutlah kamu kepada zalim. فَإِنَّ الظُّلْمَ, karena sesungguhnya zalim. ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Andai kita pilih fasik, maka fasik pun azabnya masya Allah, na'udzubillah. يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا, banyak orang yang disesatkan Allah. وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, banyak juga yang diberikan Allah hidayah. Siapa yang disesatkan Allah? وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ, yang disesatkan Allah adalah orang-orang yang fasik. Dulu kalau ada orang salah, dia sedar dirinya salah. Kenapa kamu minum khamar? Saya minum khamar kerana saya salah. Kenapa kamu berjudi? Saya berjudi kerana saya salah. Kenapa kamu berzina? Saya berzina kerana saya salah. Hari ini ada orang yang buat dosa, ketika ditanya, kenapa kamu buat dosa? Dia pandai pula berdalil, wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Kenapa kamu minum khamar? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu berzina? Dia bukan mengaku salah, tapi dia bacakan ayat, yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira. Banyak yang dibagi hidayah, banyak juga yang disesatkan. Yang dibagi hidayah adalah ustaz, sedangkan saya adalah orang yang disesatkan. Saya disesatkan, Allah menyesatkan saya. Saking banyaknya orang gila, maka orang yang sihat ragu dengan kesihatan. Ada orang sihat pergi ke rumah hospital yang di sana banyak orang sakit jiwa. Ketika masuk ke dalam pagar, ketika masuk ke dalam laman, maka orang-orang gila yang ramai bertepuk tangan. Selamat datang orang gila. Orang yang sihat berkata, saya yang sihat, kamu yang gila. Begitu masuk ke dalam bilik, datang seorang orang gila. Orang gila kembali bertanya, Tuhan sudah lama gila? Orang yang sihat kembali berkata, saya sihat, kamu yang gila. Manakala dia masuk ke dalam, rupanya semakin ramai orang gila. Orang gila semua tersenyum dan berkata, welcome orang gila. Lama-lama orang sihat pun mulai ragu, sebenarnya aku yang gila atau kamu semua? Begitulah kita hidup di akhir zaman. Orang yang tiada pegangan, orang yang tiada tempat bergantung, maka hari pertama sama seperti orang yang membawa seekor kucing. Manakala dia bawa seekor kucing berjalan pagi-pagi di hari cuti di akhir tahun, di tengah taman yang indah, dia bawa kucing. Lalu kemudian berjumpa dengan orang pertama. Orang pertama berkata, cantik juga anjing engkau. Dia berkata, ini kucing, ini bukan anjing. Lalu kemudian tak lama selepas itu, dia berjumpa lagi dengan 2-3 orang ramai. Semua mereka berkata, memang cantik anjing yang engkau bawa. Dia berkata, kamu semua tak sedar, yang saya bawa ini kucing, ini bukan anjing. Lama-lama dia berjumpa di padang. Semua orang di padang itu berkata, anjing engkau memang cantik, memang elok. Di mana engkau beli? Lama-lama dia ragu, apa yang aku bawa ini, anjing atau kucing? Betul kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kau ikut kebanyakan orang di atas muka bumi, yudilluka an sabilillah, mereka hanya akan menyesatkanmu daripada jalan Allah. Itulah mengapa kita dilarang bersendirian. Man syadda syadda finnar, siapa yang sendirian, sendirian masuk neraka. Kita disuruh berjamaah, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu berjamaah. Hari ini manakala kita berjamaah, kita merasa kuat, kita merasa hebat, kita merasa dahsyat. Bersyariat itu indah. Ustaz Azhar Idrus mengatakan bersyariat itu indah. Ustaz Abdul Somad mengatakan indah. Para Datuk Sri, Datuk-Datuk kita mengatakan bersyariat itu indah. Maka orang yang lemah semakin kuat. Tapi bila kita sendirian, berada di tengah orang yang mengolok-olok syariat, yang mengejek syariat, yang menginjak syariat, yang merendahkan syariat, lama-lama kita pun akan terikut. Maka duduklah bersama orang yang kalau kita duduk bersamanya, selamat keyakinan kita. Kun ma'Allah, duduk bersama Allah. Illam takun ma'Allah, kalau kamu tidak mampu bersama dengan Allah,
duduklah bersama orang kalau kau pandang wajahnya, dia mengingatkan engkau kepada Allah. Kalau kau dengar kata-katanya, mengingatkan engkau kepada Allah. Kalau kau duduk berzikir bersamanya, kata-katanya, zikirnya, tazkirahnya membuat engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin pemuda-pemuda belia-belia kita berkata, kenapa saya hidup di zaman ini, Ustaz Abdul Somad? Kenapa saya hidup di tahun 2023? Kenapa saya tak hidup di zaman Rasulullah? Kenapa saya tak hidup di zaman Nabi? Orang yang berkata begini menyalahkan takdir, menyalahkan Allah, menyalahkan malaikat. Kenapa saya tak hidup di zaman lampau? Kalau ada orang hari ini berkata demikian, sampaikanlah kepada mereka, anda yang kau hidup di zaman Rasulullah, belum tentu juga ikut Rasulullah, mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. Kita ditakdirkan Allah hidup di zaman ini. Kita ditakdirkan Allah hidup di akhir zaman. Itu karena cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum tentu kita sanggup hidup. Bayangkan ketika semua orang mengatakan yang mengikut Nabi Muhammad itu majnun, gila, asatirul awalin, dongeng sunnah, sahir, tukang sihir, rajulun mas'ul, orang yang kena sihir. Kita belum tentu sekuat Bilal yang berkata ahad, ahad. Kita belum tentu sekuat Suhaib al-Rumi meninggalkan anak, meninggalkan istri, meninggalkan perniagaan. Kita belum tentu sekuat Abdurrahman bin Auf yang hanya membawa sebatang badan, yang membawa hanya baju sehelai, pindah ke kota Al-Madinah Al-Munawwar. Allah takdirkan kita hidup hari ini kerana Allah sayang dengan kita. Ada orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti mereka akan minum dari aut, dari telaga ku ini mereka akan minum. Sahabat bertanya, kami ya Rasulullah, antum ashabi, kamu sahabat. Lalu mereka siapa ya Rasulullah? Mereka adalah ikhwani, mereka adalah saudaraku. Siapa mereka ikhwani itu ya Rasulullah? Amanubi, mereka percaya kepadaku. Walam yarawni, walaupun mereka tak pernah melihat aku, mereka tak pernah berjuang bersamaku, mereka tidak pernah sholat di Masjid Nabawi bersamaku, tapi mereka percaya kepadaku. Jarak aku dengan mereka 1445 tahun. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, kita bukan di Arab, kita tidak duduk bersama Nabi di Masjid Nabawi, kita tidak ikut perang Uhud, perang Khandaq, perang Khaybar. Kita hidup di bumi Melayu, tapi insya Allah hati kita rindu kepada dia. Kita ingin berada di hadapannya, tapi rupa-rupanya takdir menjauhkan kita. Takdir yang menjauhkan kita, jarak tempat jauh dari jazirah Arab ke semenanjung, jarak waktu jauh dari Salaf kepada Arab, sampailah kepada 1445. Tapi di balik itu semua ada kecintaan. Dulu orang berkata, nanti akan ada yang bernama internet. Bila dia ada, maka umat akan rosak. Pemuda-pemuda akalnya dirosakkan. Mereka munculkan namanya YouTube, mereka buat yang namanya Instagram, mereka buat yang namanya Twitter. Ini akan merosakkan pemuda kita, belia kita akan rosak. Tapi hari ini apa yang terjadi? Pemuda-pemuda belia mengenal Ustaz Abdul Somad itu melalui YouTube. Ustaz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Orang mengatakan nanti bila ada yang namanya Instagram, orang akan lupa, orang akan scroll, lalai kepada tazkirah, meninggalkan sholat berjamaah. Hari ini apa yang terjadi? Pemuda-pemuda belia, mereka mengenal ulama-ulama mereka melalui sosial media. Memanglah dia seperti pisau. Pisau bila dipakai memotong ayam, memotong itik, memotong kerbau, maka dia menjadi amal, menyebut nama Allah. Tapi bila dipotongkan ke urat, dipotongkan ke leher, dia akan membunuh diri. Begitu juga dengan sosial media kita. Bila kita pakai untuk dakwah, kita pakai sebagai wasilah, kita pakai sebagai watawasaw bilhaq, watawasaw bisabr,
maka sesungguhnya semua itu akan menjadi amal. Dulu awal-awal kemunculannya semua orang berkata ini TikTok akan merosakkan semua pemuda belia kita. Sebab bila dibuka TikTok isinya dua saja, ulat pinang dengan ulat sagu. Tapi hari ini apa yang terjadi? Solawat, zikir, tazkirah, semuanya ada. Tinggal kita lagi memilih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah berikan dua jalan, jalan fujur dan jalan taqwa. Fa'aflahaman zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan matanya, mensucikan telinganya, mensucikan hatinya. Fa'aflahaman dassaha. Merugilah orang yang mengotorinya. Bila datanglah lalat terbang di atas angin, rupanya lalat masuk ke dalam cawan. Nabi mengatur tentang lalat masuk ke dalam cawan. Ila dakhala zuwab fi ina'i ahadikum. Kalau lalat masuk ke dalam cawan kamu, falyumisuhu, celupkan ke dalam. Fa inna fi ihda jinahaihi da'an. Pada satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, tapi dalam satu sayapnya lagi ada obat penawar. Kalau lalat masuk ke dalam cawan air minum diatur dalam Islam, apalagi dengan ekonomi, apalagi dengan politik, apalagi dengan hukum halal. Ila tata'aba ahadukum, kalau kamu menguap, falyarudda mastata'a, maka jangan menguap selebar-lebarnya. Tahan. Kalau menguap diatur oleh Islam, apalagi masalah pemerintahan, apalagi masalah hubungan negara, apalagi masalah hubungan ekonomi. Ila abisa ahadukum, kalau kamu bersin, falyadh yadayhi ala kaffayhi, letakkanlah tangan di wajah. Walyukfir sawtahu, maka ringankanlah suara, kecilkan suara. Jangan bersin dengan suara yang menggelegar. Kalau bersin menguap, lalat masuk ke dalam bejana, masuk ke dalam cawan, diatur dalam Islam. Apalagi masalah muamalah, masalah ekonomi, masalah kehidupan bernegara. Begitulah Islam. Maka datanglah para ulama, di antaranya ulama mazhab Syafi'i, meninggal tahun 450 Hijrah. Kitab itu sudah berumur 1000 tahun. Dia bernama Al-Imam Al-Mawardi. Nama kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum Hakam Kesultanan.